Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Telekom Malaysia kini telah mengumumkan penawaran Unify Air secara rasminya. Ia menawarkan akses internet jalan lebar berkelajuan tinggi nirwaya dengan kelajuan sekitar 20 Mbps selain memfokuskan penawaran kepada pelanggan di luar kawasan liputan Unify. Menariknya, Unify Air hadir dengan penawaran kuota tanpa had dan ditawarkan pada harga langganan RM79 sebulan. Selain itu, TM turut memperkenalkan pakej Unify Lite kepada pengguna Streamix yang memberikan akses jauh lebar sehingga 8 Mbps bermula 1 September kelak. Dengan ini, pengguna hanya perlu membayar RM69 sebulan berbanding pakej sebelum ini. Walau bagaimanapun, untuk pengguna yang baru mendaftar perlu membayar sebanyak RM89. Perubahan ini sekaligus menjadikan harga langganan untuk semua pengguna Streamix seluruh negara adalah RM69 sebulan bermula September 2019. Seterusnya, Kerajaan Malaysia kini telah mengumumkan perubahan siaran televisyen dari siaran analog ke siaran digital ke seluruh negara. Ia akan dijalankan secara berperingkat bersama-sama dengan MyTV dan perkhidmatan MyFreeView. Buat masa ini, ujian rintis akan dilakukan bermula pada 19 Ogos ini di negeri-negeri di kawasan selatan, manakala untuk fasa kedua yang melibatkan negeri-negeri di bahagian utara akan dilakukan pada 2 September kelak. Akhir sekali, Huawei bakal hadir dengan penawaran antarmuka EMUI 10 pada 9 Ogos 2019. Ia dijangka hadir pada telefon pintar akan datang Huawei selain ditawarkan dalam bentuk kemas kini untuk peranti sedia ada. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai ciri lain yang ditawarkan pada antarmuka tersebut. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.